pequeño güero. Tas tuh tak tinggal neng TKP. Laka bodoh barusan ke pantale rapo tuh. Masa dalam. Sebentar mungkin masa dalam. Saya ikut bela sungkawa maupun prihatin ya dengan kejadian ini. Ini kan anak-anak SMP ya, yang kebetulan juga musim hujan, jadi mestinya di dekat sungai pun berbahaya, apalagi
yang sudah terjadi. Ya. Jadi tadi saya juga sudah menyampaikan lewat BPBD Badan Penanggulangan Bencana Provinsi, ya. Saya minta untuk mengeluarkan edaran, ya. Selama musim hujan begini, saya mohon anak-anak sekolah tanpa melihat maupun kelompok masyarakat tanpa melihat pendidikan entah SD, SMP maupun SMA untuk menghindari, ya, acara program kegiatan baik anak sekolah, pramuka, asosiasi apapun untuk menghindari untuk berada di pinggir sungai, apalagi punya aktivitas yang berkaitan dengan masuk ke sungai gitu loh. Nah, karena dengan musim hujan ini sangat kita harus menjaga keselamatan itu nomor satu. Sehingga sangat membahayakan. Sehingga untuk sementara ini selama musim hujan jangan melakukan aktivitas di sungai, itu aja. Entah itu nanti alasannya hari Minggu untuk bersih desa atau bersih kali dan sebagainya, ditunda saja dulu. Gak usah pada waktu musim hujan. Biarpun di sini tidak hujan, tapi kalau di atas Merapi sana hujan, ya, ya larinya ke kali mesti, karena paling dekat dengan Merapi pasti paling tinggi kekuatan daya dorongnya, meluncurnya kan gitu. Ya seperti yang di cuti kemarin penuh kan juga di kota juga nggak hujan, tapi karena di Sleman di utara hujan deras kan juga sampai hampir lewat misalnya gitu, karena kita nggak bisa memperhitungkan itu. Jadi lebih baik demi keselamatan hindari itu dulu, punya aktivitas mendekati sungai, itu aja. Thank you.